Okey, Assalamualaikum semua. Cici harap kamu berada dalam keadaan sihat. Okey, saya Teacher Diana Suhaili binti Ali Elias Ghazali. Awak boleh panggil saya Teacher Diana. Ada yang dah kenal Teacher sebab dah mengajar tahun lepas. Okey, untuk tahun ni Teacher diamanahkan untuk mengajar 3 kelas iaitu 4 Al-Farabi, 5 Al-Biruni dan juga 6 Al-Biruni. Okey, untuk PDPC, PDPR cuti PKP ni, teacher dia harapkan kamu dapat sediakan satu buku untuk matematik. Awak ambil lah buku yang lama-lama, tak payah beli tak apa. Buku yang lama-lama ambil guna. Kalau kata teacher saya tak ada buku kotak, boleh guna je buku garis pun tak apa. Nanti buka sekolah nanti kita potong tu, kita tampal je dalam buku. Okey, guna buku yang mana ada, jangan susahkan. Okey, untuk belajar matematik kamu perlu buat latihan banyak. Okey, teacher akan hantar, akan berkongsi kepada kamu video yang teacher buat sendiri. Okey, video yang teacher buat sendiri. Jadi kamu tengok video teacher, fahamkan. Tak faham, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi sampai faham. Dan nota-nota yang teacher berikan di dalam YouTube tersebut perlu kamu salin. Okey, ada teacher akan pesan. Kalau tak payah salin, tak payah salin. Tapi kebanyakannya kena salin. Dan latihan yang teacher berikan kepada kamu ada dua bentuk. Sama ada teacher akan beri latihan yang ada dalam buku teks, yang mana teacher akan forwardkan buku latihan tersebut. Jangan, kamu jangan risau. Kamu kata tak ada buku teks, tak apa, teacher akan berikan semua. Okey? Ataupun teacher akan berikan dalam bentuk Google Form. Tapi kalau Google Form ni kebanyakannya main tembak je, tu yang teacher risau. So teacher nak kebanyakan teacher akan habiskan buku teks, guna soalan dalam buku teks. Jadi soalan yang teacher berikan dalam buku teks tu kamu salin dalam buku tulis kamu. Okay, salin dalam buku tulis, sediakan satu sahaja buku tulis untuk kita belajar masa cuti PKP ni. Boleh? Okay, seterusnya teacher nak, kalau tahun 5, tahun 6 dah ingat dah sifir dengan teacher, dia dah tahu dah nyanyi-nyanyi sifir. Untuk tahun 4 Al-Farabi ni teacher tak kenal lagi kamu, kamu pun tak kenal lagi teacher. Tapi tak apa, kita akan sama-sama berkenalan. Yang mana teacher nak kamu hafal sifir, teacher ada cara untuk hafal sifir. Okey, kak, teacher nak kamu hafal sifir, nanti teacher akan bagi tugasan nanti. Bukan lagi, teacher akan bagi tugasan untuk kamu buat video baca sifir. Okey, saya ada cara, teknik saya untuk macam mana nak ingat sifir saya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Selamat belajar. Tolong join kelas teacher, tak kira pada bila-bila masa. Tak faham, tolong WhatsApp peribadi. WhatsApp secara personal, jangan tanya dekat dekat group. Okey, takut teacher bukan apa, tak nak kacau group tu, takut macam kesian ibu bapa yang bekerja nak cari balik maklumat tu. Teacher kesian. Dan teacher minta maaf, teacher tak boleh buat dalam bentuk Google Meet pun. Kita ada kekangan, satu kekangan line. Internet dekat kawasan teacher memang poor connection, sangat-sangat dah buat akan jadi putus-putus. Okey, dan kamu juga tidak akan dapat 100% kehadiran daripada kamu, rugi sangat. So teacher akan record video khas untuk kamu belajar. Okey, dan ingat sekali lagi, video yang teacher bagi, tonton, salin nota dalam buku, sediakan satu buku dan jawab latihan, siap jawab latihan, ambil gambar latihan, hantar kepada teacher sendiri. Okey, untuk itu kalau ada masalah apa-apa, tolong beritahu teacher. Okey, jadi sekian daripada teacher minta maaf kalau ada kekasaran bahasa sepanjang kita belajar secara online nanti. Okey, sekian, wassalam.